Apakah hukum lelaki perempuan kencing berdiri? Tengok, kalau tak boleh duduk, hukumnya harus. Kalau boleh duduk, hukumnya makruh kencing berdiri. Tidak haram. Asyadul karohah, lebih-lebih makruh perempuan kencing berdiri. Kalau di negara barat sekarang, perempuan dia ada jual alat kencing. Dia macam kong askring gitu. Kerana perempuan di sana, kencing berdiri. Ha? Dia buka zip, buat masuk kong, dia pun kencing. Berterabur begitu-begitu. Faham lagi? Nah, jadi kalau perempuan kencing berdiri, asyadul karahah, lebih-lebih lagi makruh. Mu jangan belilah alat tu. Aku tengok dalam Shopee ada tu. Nah, kayak gigi cari tu. Tapi kalau tidak ada tempat kencing duduk, boleh kencing berdiri. Contoh gigi kencing di R&R atau tempat pam minyak. Jambang yang ada pintu tiga saja, ada orang belaka kunci. Dia nak kencing ketik-ketik, dia pun kencing berdiri di luar. Kan ada kan makuk kencing yang diri tu? Ha, hukumnya harus. Pasal apa? Pasal dia tidak ada tempat kencing duduk. Ha, kalau dia ada tempat kencing duduk, sengaja kencing berdiri, makruh. Tak ada tempat kencing duduk, ada tempat kencing berdiri, harus. Jangan pergi khabar pula duduk atas tu. Faham? Ha. Soalan seterusnya.